Good day to shoot a video. Boleh kau ubahkan kau punya intro itu, bro? Now that's a very long intro, lol. Boleh pergi jauh, but sorry to say, your intro was a bit cringe. Cuba tukar MIDI more better, I think. Konten bagus, cuma cari identity gaya sendiri. Banyak copy style. Kor. Siapa? Suruh-suruh saya tukar saya punya intro. Kamu ingat kamu siapa? Suka hati saya lah. Saya mau buat intro saya macam mana? Saya mau keluar dari meja kah? Saya mau pakai desain kamu buka sekarang. Give a fuck about your opinion. I don't care about all this shit. Ah, fuck. Setiap patut buat macam tu. Patah saya kerusi saya. But this doesn't change anything. I'm really pissed right now. I'm still mad. You, who do you think you are? You. Give a shit about your opinion. Saya tak kisah saya punya video panjang ke apa, saya still akan buat panjang. So let's start the video. Hey guys, it's me Alvin and we're back with another video. So today's video saya akan cakap pasal ada satu topik yang tengah trending ataupun hot di social media sekarang, di mana ramai betul saya nampak kamu cakap-cakap pasal ni topik di Facebook, di Twitter, di Instagram, tidak silap saya, di mana topik tu adalah pasal iPhone pre-order. So ada few of you guys yang pergi DM saya di Instagram, di mana kamu suruh saya cakap pasal ni topik iPhone pre-order ni. And also ada few kamu pergi send saya ada satu link untuk video, di mana ada satu artis ni, nama dia si Zarina Anjoli. Dia bahas pasal tu iPhone pre-order. Kalau ikut betul, lama sudah saya tengok dia punya video tu, dari since yang dia upload lagi tu video. Tapi misalnya kalau kamu belum tengok lagi tu dia punya video, so jomlah kita tengok bersama-sama apa yang dia cakap di dalam video dia tu. Hi guys, assalamualaikum. Okay, hari ni Anju nak cerita sikit pasal iPhone pre-order ni. Boleh stop tak? Benda ni bodoh. Benda ni bodoh. Kau tahu tak? Tak. Aku cakap kat engkau aku banyak point ni nak cakap ni. First of all, yang itu tak? Diorang sendiri, aku tengok profil ni masing-masing. Update tahun lepas, 2 tahun lepas, tutup komen. Tempat semuka kan, update kat tempat semuka kan, pakai skirt macam tu, macam bosyak kan, kat situ kan, macam tu kan. Engkau sendiri pakai iPhone zaman batu, kau nak jual X Max Pro 500, okay. Banyak aku nak cakap ni, aku nak cakap dengan korang jangan terpedaya. Oh, ada akak cakap, oh kakak aku pernah dapat, kakak engkau seorang lah, suruh satu keluarga engkau order tengok sampai ke tak. This is what they do. Kalau dia orang dapat 500 daripada 30 orang, dia orang tak luak nak invest ke satu, nak kasih orang. Ambil yang bodohnya satu, invest kasih kat orang, lepas tu mulut boleh, ha Allah boleh dapat. Dah bawa satu keluarga invest kali. Kau tahu kenapa? Kenalan aku ada kena macam tu. Satu kasih kat cousin dia, bila cousin dia beli satu, betul lah betul. Habis satu keluarga kumpul duit beli, semua kena tipu. Macam tu. Sebab dia akan kasih, dia ada akan invest kat seorang. Tak luak dia nak invest kat seorang, okay? Lepas tu lagi satu aku nak tanya korang mana kilang iPhone ni? Mana? Kilang Milo aku tahu. Kalau semua aku tahu kat Shah Alam. Dekat sini apa kilang-kilang beras aku tahu. Kilang iPhone kat mana? Aku nak tanya kilang iPhone ni kat mana? Original 500. Engkau siapa? Ha? Engkau dapat direct harga kilang kau siapa? Ha? Itulah, lepas saya tengok dia punya video kan, terus macam made me wonder lah juga. Sebab tu seller bilang straight datang dari kilang. Saya pun terfikir lah juga lepas tengok video si Anju ni. Sebab kalau fikir punya fikir tu kilang di mana juga. Saya pun sampai sekarang saya tak tahu tu kilang dari mana. So saya pun yang macam, adakah saya ditipu? Adakah saya dipermainkan
dimainkan perasaan saya. So kalau kamu tengok ada satu komen nih di video si Anju, tu orang cakap iPhone pre-order ni dia orang rolling duit je. Pas tu bila tak sempat rolling duit, dia lari. Aku dulu pernah kot terjebak jual iPhone pre-order. Pas tu dah dapat customer sampai 11K, yang atas aku hilangkan diri. Last-last aku yang bayar semua 11K kat customer. Aku sampai sekarang ada lagi surat report tu. Janganlah terjebak, sebabkan korang naikkan balik pre-order ni lah orang takut nak beli iPhone online. Dahlah menipu, janganlah makan duit haram. Kami yang jual iPhone ready stock ni pun payah nak dapat harga 11 Pro RM500. Gila apa, berapa orang nak kena tipu untuk rolling duit. Sebabkan korang orang yang trusted pun payah cari makan. Hey, bodoh tu simpan sikit. Tadanya kilang iPhone nak jual RM500 satu iPhone. Itulah kalau fikirkan balik, fikir punya fikir, mustahil lah juga ada kilang yang jual iPhone yang sampai RM500 sejak dia punya harga. Tapi anyway, saya kasih share sikit lah dengan kamu saya punya pengalaman dulu. Sebab saya sendiri pun pernah order iPhone pre-order ni. Time tu macam tahun 2014 ke 2015. Lama sudah saya order lah. So mula-mula macam mana saya boleh tahu pasal ni iPhone pre-order ni? Ada satu Instagram ni saya nampak yang dorang jual iPhone pre-order murah. Di mana tu Instagram goes by the name of Zulgadget. So saya pun lepas saya nampak tu post terus macam interested lah mau beli tu iPhone. Sebab murah kan, siapa yang tidak mau iPhone murah. So saya pun chat dorang di WhatsApp lah, di mana dorang ada provide dorang punya number di Instagram bio dorang. So saya chat dorang di sana lah. So first dorang perkenalkan diri dorang. Saya ingat saya macam dia cakap nama dia Zul lah. So chat punya chat, saya beritahu apa iPhone saya mau, color apa, berapa gig, tanya payment macam mana itu ini bla 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 semua tu. Then lepas settle semua, dorang kasih masuk saya dalam satu group tu, di mana nama tu group ikut batch. So saya ingat saya dulu saya punya batch macam antara 15 ke 16 atau 17, saya lupa sudah. Tapi tu group diorang kasih nama ikut batch. So batch saya antara tu number yang tadilah saya kasih tahu tu. So dalam group kami tu, dalam batch kami tu, ada dalam lingkungan di bawah 100 orang lah di dalam grup kami tu. Semua kami pun sedang menunggu untuk kami punya iPhone tu, iPhone pre-order kami tu, untuk sampai dalam masa 6 bulan tidak silap saya. So kami pun tunggulah, tunggu punya tunggu untuk 6 bulan tu habis. Terus lepas habis 6 bulan tu, kami belum dapat apa-apa update dari tu kami punya agent. So kami pun terus berhabis pergi chat di dalam tu grup WhatsApp lah, tanya keberadaan tu iPhone kami di mana sudah, kenapa tidak update itu ini bla bla bla. Sampai di Instagram pun ada orang pergi komen mana kami punya iPhone itu ini bla bla bla. Then ada satu kali saja dia punya agent tu reply di dalam tu group. Dia cakap, mohon bersabar sebab iPhone pre-order ni memang ada ambil masa sikit untuk sampai di tangan kamu. Sebab ada previous batch, ada orang punya iPhone belum sampai lagi. Saya ingat saya macam lebih kurang begitulah dia cakap. So terus kami pun yang macam lega lah, sebab at least tu agent ada reply kan kami punya chat sama update lah di mana keberadaan kami punya iPhone tu. Sama kami time tu berfikiran secara positif saja, sebab ada juga batch-batch yang lain yang belum dapat dorang punya iPhone kan time tu. So we waited for another 2 months. So total ada 8 bulan lah kami menunggu untuk iPhone pre-order kami tu sampai. So kami tunggu punya tunggu, tunggu punya tunggu, tidak update itu ini. Ini berbeza sedikit lah dari apa yang terjadi sebelum ni, di mana kami chat di grup tanya di mana kami punya keberadaan iPhone tu sudah. Lepas tu chat di Instagram lagi di mana kami punya iPhone. After a few weeks kah, atau a few days, saya macam tidak ambil case sudah. So saya pun yang macam tiba-tiba ada perasaan mau pergi check tu IG Zulgadget tu, mau tengok apa-apa dia punya update pasal iPhone ke bla 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 apalah. So saya pun pergi check lah dia punya IG, type dia punya nama Zulgadget di Instagram, and then guess apa yang saya nampak. Cuba kamu teka. Kosong kosong, kini ku kosong. Dia punya IG tidak, tu IG hilang, macam tidak pernah wujud pun, macam kena delete sudah. So kesimpulannya di sini, kami semua yang di dalam tu grup WhatsApp dan batch yang lain tu, apa yang kami boleh buat is berhuhuhuhu sajalah. iPhone tak sampai. Sama di sini saya tidak cakap yang ni iPhone pre-order scammer ataupun real. Saya pun tidak sure sebab mungkin ada setengah penjual di luar sana, agent-agent di luar sana jual iPhone pre-order yang betul-betul kan. So saya pun sendiri tidak tahu. Tapi itu pengalaman saya lah, saya mau share sama kamu. Semua depends, terpulang dengan kamu lah, sama ada kamu mau order pre-order ataupun terus pergi kedai beli di sana saja. So anyway, that's it for today. Itu saja yang saya mau cakap in today's video. So hope you guys enjoyed today's video. Give this video a thumbs up if you like it, and don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and
Please. Saya pun lah mau jadi agent jual iPhone lepas tu tipu orang.